Maaf, Dek. Protokolnya mogok ini. Mogok lagi, Pak. Bisa dibenerin, kan? Maaf, Dek. Maunya telepon bengkel dulu. Ya udah sebentar deh. Saya turun dulu deh. Bapak, saya mau tanya, kalau misalkan saya mau ke arah timur, kira-kira saya harus naik apa ya? Ah, sudah mau malam ini. Ya, kebetulan dekat sini ada penginapan. Mungkin mereka masih terima tamu. Ya, sudahlah kalau begitu deh, saya jalan kaki saja deh kalau begitu. Udah sampai mana, Luz? Gak tau juga nih gue nih. Tadi tuh truk gue tuh mogok. Jadi ya gue memutuskan untuk akhirnya gue jalan aja lah. Kayaknya gue akan nginep di sekitar sini deh. Berarti gak mungkin hari ini dong ya sampai di sini? Ya kayaknya sih gitu. Ya udahlah, sabar aja lah. Ntar gue juga pasti nyampe kok. Ya udah, gue naik lagi ke atas. Hati-hati ya. Cari siapa, Nung? Nggak cari siapa-siapa sih, Bu. Saya cuma mau minta air, boleh? Bu. Boleh, kan? Anu.
air sih jatuh. Terima kasih ya, Bu. Tidak usah panggil Ibu. Panggil saja Mama. Terima kasih ya, Mama, airnya. Semesta selalu istimewa saat menawarkan perjalanan tanpa rencana. Meski kadang, aku bingung dibuatnya. Melalui senja, semesta menuntun raga bertemu hal tak terduga. Seperti teh pekat di pagi yang hangat, aku luruh pada ciptaan yang maha perkasa. Pada ia, pemilik segala mukjizat.